Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi sama aku. Dan ini aku di jam 4:30 lebih udah nyampe pasar. Dan ternyata pas nyampe sini si abahnya tuh belum datang teman-teman. Jadi baru anak-anaknya aja yang datang. Nah kalau si abahnya itu biasanya dia bawa perikanan dan sebagian sayuran juga. Nah ini si abahnya baru dateng nih teman-teman, primadonanya emak-emak. Karena yang sering aku bilang kalau si abah itu jualannya super murah banget. Mbak Agatha aja penasaran teman-teman, katanya pengen ikut kalau misalnya aku belanja di si abah. Dan dari kemarin sore udah janjian, cuman nih Mbak Agatha datangnya jam 5 lebih. Nah dia juga lagi kalap banget, katanya murah-murah banget sih mbak, katanya gitu. Jadi ya udah, ini aku mah sebenarnya udah selesai belanja di si abah, cuman ini aku nyamperin Mbak Agatha lagi, takutnya dia bingung gitu loh temen-temen. Nah ini dia tuh ketawa-ketawa. Tadi tuh dia katanya sempet kesiangan gitu bangunnya teman-teman. Di sini Mbak Agatha beli kepala kakap, terus beli ceker juga. Dan di sini ceker tuh murah banget, 12.000, kayaknya setengah kiloan gitu. Padahal kalau aku beli ceker di tukang ayam pilet itu 4 biji bisa nyampe 5.000 teman-teman. Tapi kalau di si abah sih emang agak kecil-kecil, tapi kan kalau ceker sebenarnya enakan yang kecil-kecil ya mam, kalau gede-gede juga serem. Nah ini aku udah sampai rumah. Kalau untuk sayuran aku nggak selalu beli di si abah ya, karena kalau si abah itu kebanyakan kayak udah dibungkusin dan porsinya itu banyak. Jadi aku biasanya pindah gitu teman-teman ke toko sayur yang lain. Dan tadi juga si abah tuh bawa ini teman-teman, bawa kelor. Masya Allah aku seneng banget. Tapi tadi tuh pas aku tanyain, abah itu kelornya punya siapa, kata dia pesenan. Terus aku bilang, mau dong abah seikat kecil juga gak apa-apa, kan aku kepengen banget. Dan kata dia ntar dikasih gitu. Beneran dikasih teman-teman, Masya Allah. Terus tadi juga aku beli perikanan tuh di si abah semua ya. Dan itu untuk pete sama ketimun itu dikasih semua teman-teman, dikasih bonus. Coba udah murah meriah, dikasih bonusnya juga banyak. Ya Allah si abah ini. Dan aku juga bilang, abah dihitung aja, karena itu aku ngambil petenya 5 gitu ya, sama timun. Kata dia udah gak usah, diambil aja gitu teman-teman. Coba gimana ibu-ibu gak cinta sama si abah. Mbak Gata aja kalap gitu teman-teman belanja di situ. Masya Allah, alhamdulillah, makasih ya abah. Semoga sehat selalu dan panjang umur, amin. Terus ini untuk sayuran yang lain, aku belinya di toko sayuran sebelah si abah, tapi nggak sebelah banget, pokoknya di tempat biasa aku belanja. Aku beli jahe segitu 6.000, terus beli ikan terinya 5.000, beli terong, terus beli jengkol, dan ini dia primadonanya, ini segini 14.000 loh teman-teman. Karena 1 kilonya 90.000, Masya Allah. Dan kalau di daerah teman-teman berapa nih untuk harga cabe, boleh komen dong. Pengen tahu gitu di daerah kalian itu sama enggak harganya, apa lebih murah atau lebih mahal dari harga yang ada di Bekasi. Oke, ini belanjaan aku segini teman-teman. Aku lupa habis berapa karena tadi juga aku jajan banyak seperti biasa. Oke, ini aku mau masukin ke dalam wadahnya masing-masing. Itu aku beli lemon 3 buah 6.000, karena 1 kilonya itu 18.000. Ini untuk terong kayaknya 4.000. Pengen aku masak sama teri. Untuk jahenya aku masukin ke sini aja biar seger. Sepertinya sih kalau disimpan di ruang juga nggak masalah ya, di suhu ruang maksudnya. Cuman aku masukin aja. Terus untuk timunnya ini mah gratis ya dari si abah. Dan untuk buncisnya itu 3.000. Dan ini jengkol harganya 17.000, karena 1 kilonya 50.000 teman-teman. Nah ini untuk cabe, untuk stok yang kemarin aku nanti mau simpannya di bagian atas. Tapi ini cabenya bagus-bagus banget loh teman-teman, gede-gede gitu. Nah kalau yang gede-gede gini biasanya nggak terlalu pedes, kalau yang kecil-kecil itu biasanya pedes.
aku lebih senang yang seperti ini, teman-teman, karena aku nggak bisa masak yang terlalu pedas karena ada si kakak gitu. Nah, ini udah selesai, terus lanjut. Ini aku juga untuk telur sih. Untuk wortel nggak beli, ini sisa belanja yang kemarin-kemarin. Ini juga untuk cabai hijau sisa-sisa yang belanjaan kemarin, tapi aku beli lagi untuk cabai hijaunya karena pengen bikin sambal hijau gitu. Karena cabai yang stok kemarin itu basah banget, jadi aku lap-lap biar dia tuh tetap awet. Terus ini untuk lenca, ini aku beli 2000 aja karena aku udah kangen banget pengen makan itu loh, apa, ulu kutek, ya Allah, pengen banget. Aku udah lama kayaknya nggak makan masakan yang menurut aku tuh enak banget, yaitu masakan-masakan kayak gini, kayak ulu kutek, goreng jengkol. Udah pengen banget sedari lama, teman-teman. Nah, ini untuk kelor, aku siangin gitu ya, aku lepasin dari tangkai-tangkainya. Ini tuh enak banget, edisi mau ngebuang susuk. Nauzubillahi mindalik ya, teman-teman, bercanda. Karena aku suka banget sama daun kelor, andaikan aku punya tanah yang lebih gitu ya, pengen banget nanam ini dan aku bisa bikin sayur ini lebih sering gitu ya, Mam, kalau punya pohonnya atau tangkalnya ya. Kalau orang Sunda mah bilangnya tangkal, teman-teman. Nah, ini untuk cabe aku beli segitu, berapa ya, pokoknya mahal lah, 1 kilonya 80.000, aku lupa lagi tadi gak merhatiin si amang sayurnya ngitung. Untuk yang sisa seperti biasa aku simpannya nanti di bagian atas biar untuk stok yang lama gitu ya, aku akan pakai lebih dulu. Nah, tadi untuk cabe yang hijau ini banyak yang busuk karena aku masak tuh jarang pakai yang hijau itu loh, teman-teman. Jadi seringnya tuh pakai yang oranye, tapi nanti mau aku pakai karena cabe yang oranye mah mahal, kalau yang hijau itu mah lumayan murah gitu, teman-teman. Nah, ini untuk bawang putihnya udah aku masukin ke wadahnya, dan ini untuk bawang aku beli 1/4. Ini harganya berapa ya? Pokoknya 1 kilonya itu 28.000. Nah, ini udah selesai aku food prepnya, dan untuk protein hewani tadi udah aku bersihin juga, tapi nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman apa aja yang aku beli. Ini aku pengen beresin dulu deh yang ini. Untuk protein hewani sih udah aku cuci ya, udah aku simpan di dalam kulkas. Tadi tuh gak sempet aku record karena buru-buru, karena tadi tuh sebentar lagi adik aku udah mau sarapan, teman-teman. Pokoknya kalau food prep tuh bener-bener riweh banget, terus dapur juga berantakan. Terkadang aku tuh food prepnya di dapur, tapi nanti area ruang tamu juga ikut berantakan. Gak tahu kenapa itu bisa kayak gitu, teman-teman. Untuk petainya ini aku simpan ke wadah food container yang biasanya aku simpan kayak buah-buahan. Aku tuh punya buah naga sama buah pir, cuman karena gede-gede jadi nggak muat di sini, teman-teman, jadi nggak bisa ditutup gitu. Jadi ya udah, ini aku simpan untuk jengkol sama pete. Nah, ini udah selesai ya untuk food prepnya, tinggal aku masukin aja ke dalam kulkas. Dan ini protein hewani yang aku beli iga itu segitu 40.000, kayaknya 2 kilo deh, teman-teman. Beli ikan juga tuh tadi buat anabul, dan ini aku beli dada filet 32.000, dan beli ikan nila ini tuh tadi hidup ya, teman-teman, 17.000 harganya, dan beli udang yang gede-gede harganya 11.000 aja. Oke, untuk food prepnya udah selesai, cuman nggak aku video in full ya, teman-teman, mohon maaf karena aku kepengen buru-buru selesai. Nah, ini yang aku bilang, aku tuh food prepnya di dapur tapi untuk area ruang tamu juga ikut berantakan. Mungkin karena tadi itu pas aku udah selesai bersihin protein hewani, aku minum kopi di sini, terus nggak aku langsung beresin, dan aku juga duduk di sofa jadinya berantakan. Jadi ya kayak gini aja lah, nggak apa-apa. Berantakan di mana-mana nih. Nah, ini untuk cover sofanya aku kibas-kibas dulu di luar karena banyak semut. Nggak tahu kenapa ini semut pokoknya merajalela banget, dan aku juga udah bingung gimana caranya supaya nggak ada semut.
Banyak sih yang nyaranin kayak dikasih racun semut kayak gitu-gitu. Cuman kalau racun semut yang ditabur itu aku ngeri teman-teman, karena aku kan punya 3 anabul, takutnya sama mereka tuh dicium-cium atau dijilat gitu. Jadi ya sekarang mah paling ya aku pakai obat nyamuk gitu aja lah kalau untuk menghilangkan semut. Walaupun ya kalau misalnya udah aku semprot itu nggak bertahan lama, paling sehari juga besoknya tuh udah ada lagi gitu teman-teman semutnya. Oke, ini untuk bagian sofa sini mau aku bersihin, ternyata ini banyak banget rambut, jadi aku bersihin dulu pakai sapu. Dan setelah ini aku nanti mau buka paket ya teman-teman. Tapi aku mau beresin dulu lah untuk area ruang tamunya biar nyaman. Karena nggak enak banget rasanya kalau ngelihat rumah berantakan, terus banyak lalat juga. Mungkin kalau lalat itu dari makanan kucing bisa, atau kalau misalnya hujan juga sama sih suka ada lalat gitu teman-teman. Nah ini untuk bagian area ruang tamu mau aku pakum-pakum terlebih dahulu. Oh ya, banyak yang tanyain pakumnya gimana teh, review dong gitu. Untuk pakum harga 200 ribuan menurut aku ini udah bagus. Terus untuk kekuatan nyedotnya itu menurut aku udah bagus sih, tapi jangan dibandingkan dengan harganya yang di atas 1 juta ya, pasti beda banget. Tapi ini tuh menurut aku membantu aku banget, jadi kalau misalnya nyapu tuh nggak capek, apalagi aku punya anabul teman-teman. Oke, sekarang aku lanjut mau buka paket, dan itu abang Oreo enak banget tidur, terus itu kakak Queen juga enak banget kalau kimchi lagi bobonya di kamar aku. Ini aku mau buka paket, aku beli color kayak nyoba-nyoba gitu loh teman-teman. Aku kalau di rumah tuh lebih senang pakai celana yang di bawah dengkul. Nah ini aku beli, harganya murah meriah, cuman 10 ribuan aja. Aku beli 2. Dia tuh modelnya kayak plisket gitu, dan di bagian bawahnya tuh bener-bener cuman digunting aja, nggak ada jahitan. Tapi nggak apa-apa lah ya, harganya juga cuman 10 ribu aja. Nah ini aku juga punya kerudung Bella Square. Kalau ini aku dapat sampel gratis dari Shopee, harganya cuma 13.000 aja, tapi ini untuk jahitannya rapih banget teman-teman. Nanti link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi ya. Dan ini aku juga beli kemeja, harganya 80.000-an. Ini aku udah punya warna kuningnya, dan aku beli warna nude deh ini kalau nggak salah. Dia tuh sudah include dengan ikat pinggang gitu, jadi bisa diikat, bisa juga enggak ya. Dan ini untuk bagian tangannya ada karetnya. Untuk bahan bajunya adem, bagian belakangnya dia lebih panjang. Nah ini untuk bagian apa, kancingnya tuh dia tertutup gitu, jadi bagus gitu teman-teman, jadi lebih rapi terlihatnya. Nah ini aku juga beli ini, nanti pokoknya untuk bahannya aku akan kasih linknya aja ya ke teman-teman. Kalau ini harganya sekitaran 100 ribuan, bahannya itu jatuh, adem dan lembut. Aku ini beli warna kayak shopping gitu. Aku belinya ukuran XL, dan untuk di bagian sampingnya dia tuh ada kancingnya, jadi bisa kita kancingin kayak gini kalau misalnya pengen ngebentuk body. Ini untuk kancingnya ada di bagian sisi kanan sama sisi kiri. Aku suka banget sama bahannya karena dia tuh jatuh, adem dan gak gampang kusut gitu teman-teman. Untuk kancingnya sama kayak kemeja tadi, dia tuh modelnya tertutup gitu, jadi lebih rapi. Pokoknya ini rekomen banget lah buat teman-teman yang lagi cari kemeja. Terus ini aku beli celana ini lagi yang harganya 50 ribuan. Waktu itu aku udah beli warnanya ivory. Kalau ini aku beli yang warna hitamnya. Banyak pilihan warna dan ukuran. Kalau BB-nya kayak aku 65, ambil yang size-nya yang jumbo ya. Oke teman-teman, untuk videonya ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.